Lagi di Terminal 3. Nah, check-in ke Palu. Check-in dulu. Kita sudah selesai check-in. Kita menuju Palu. Di launch dulu. Ini barang-barang saya. Adi Alfa Karida Indonesia, Dr. Herwati Edward, and the entire crew members are very happy to welcome you aboard this Boeing 737-800 series. This is not smoking, but of conventional cigarette and electric cigarettes, flight TA-622, bound for Palu.
The flight time to Palu will be 2 hours and 19 minutes. Thank you and we wish you pleasant flight. Bapak dan Ibu yang terhormat, Garuda Indonesia mendorong seluruh penumpang untuk tetap memperhatikan kebersihan secara personal selama penerbangan. Selamat datang dalam penerbangan Garuda Indonesia, anggota saya. Kami juga mengucapkan selamat datang khususnya kepada anggota Fighting Elite Plus dan Elite. Sesuai dengan peraturan. Selamat datang di penerbangan Garuda Indonesia. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, sebelum lepas landas, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini. Silakan simpan bagasi Anda di kompartemen atas atau di bawah kursi di depan Anda. Pastikan bagasi Anda tidak menghalangi pintu keluar dan lorong kabin. Pastikan juga Anda selalu dalam posisi duduk saat pesawat bergerak di darat, lepas landas, dan mendarat. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan, kenakan sabuk pengaman Anda ketika tanda kenakan sabuk pengaman menyala dan setiap saat diinstruksikan oleh awak pesawat. Pasang sabuk pengaman dengan memasukkan ujung logam ke dalam gesper dan kencangkan. Masukkan juga ujung logam ke pengait untuk kursi dengan pelindung bahu. Kenakan selama Anda duduk atau tidur. Untuk melepas sabuk, angkat bagian penutup gesper dan keluarkan ujung logam. Sebelum melepas landas dan mendarat, silakan tegakkan sandaran kursi, lipat, dan kunci meja, simpan kembali layar video, dan sandaran kaki ke tempat semula, serta buka tutup jendela Anda. Jika masker oksigen jatuh dari kompartemen atas, tarik masker ke arah Anda untuk mengalirkan oksigen, lalu pasang menutupi hidung dan mulut. Tarik tali elastis di kanan dan kiri untuk mengencangkan, dan bernafaslah dengan normal. Pasang masker Anda terlebih dahulu sebelum membantu yang lain. Dengan alat pemancar yang dapat mengganggu sistem navigasi dan komunikasi pesawat tidak boleh dinyalakan. Jika perangkat elektronik Anda jatuh dan terselip di dalam kursi pesawat, segera panggil awak kabin untuk membantu. Untuk kenyamanan, Anda dapat menikmati fasilitas in-flight connectivity di beberapa tipe pesawat kami. Penerbangan ini bebas asap rokok. Dilarang untuk merokok selama Anda berada di dalam pesawat. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan, merusak atau menyebabkan tidak berfungsinya alat deteksi asap di kamar kecil serta merokok di kamar kecil tidak diperbolehkan. Perhatikan pintu darurat terdekat dengan Anda dan ingatlah bahwa pintu darurat mungkin berada di belakang Anda. Terdapat lampu di lantai yang akan mengarahkan Anda ke pintu darurat. Semua pintu darurat dilengkapi dengan alat peluncur yang akan mengembung untuk evakuasi di darat. Jika diperlukan evakuasi, segera menuju ke pintu darurat dan tinggalkan barang-barang Anda. Pesawat ini memiliki 4 pintu darurat, 2 di sebelah kiri dan 2 di sebelah kanan, dan 4 jendela darurat di atas sayap. Pintu darurat di bagian depan dan belakang dilengkapi alat peluncur yang dapat digunakan dalam keadaan darurat. Perahu karet berada di kompartemen atas bagian depan dan tengah pesawat. Jika diperlukan saat evakuasi, ikuti petunjuk dari awak kabin. Saat pendaratan darurat, jangan panik. Kenakan sabuk pengaman,
eratkan, dan bungkukan badan Anda. Jika harus mendarat di air, pelampung terletak di samping atau di bawah tempat duduk Anda. Ambil pelampung, kalungkan melalui kepala, kemudian kancingkan, dan eratkan dengan menarik tali. Untuk mengembungkan pelampung, tarik tali ini sesaat sebelum meninggalkan pesawat. Atau, gembungkan pelampung dengan meniup pipa ini. Cabut penyumbat baterai untuk menyalakan lampu darurat. Lampu akan menyala secara otomatis di dalam air. Untuk menarik perhatian, tiup peluit ini. Bacalah kartu petunjuk keselamatan yang ada di depan atau di samping kursi Anda dengan teliti. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menikmati penerbangan Anda bersama Garuda Indonesia.
tamu yang terhormat, kita telah mendarat di Bandar Udara Mutiara Sis A. Jufri. Selamat datang di Palu. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lautan dikenakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Bapak dan Ibu dengan lanjutan berbahan mohon untuk menghubungi petugas darat kami di bagian bidang pesawat. Sebelum meninggalkan pesawat, pastikan tidak ada barang-barang bahan Anda yang tertinggal. Bagi Bapak dan Ibu yang duduk di bisnis kelas, kami persilakan untuk turun terlebih dahulu. Pengambilan bagasi dilakukan di konveyor bagasi di terminal kedatangan. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Garuda Indonesia, anggota dari SkyTeam.